Halo, bagaimana kabarnya bro? Wah, luar biasa nih ya. Masa ya, cuman 1 jam saja nih ya, itu bisa dapat 94 triliun rupiah. Waduh, siapa dia? Ah, namanya Jeff Bezos ya. Dia adalah pemimpin daripada Amazon.com ya. Menjadi orang terkaya di dunia nomor 5 ya. Kekayaannya itu 94,12 triliun ya. Seperti dikutip di Forbes ya. Hal ini karena harga Amazon itu memang di luar perkiraan. Amazon itu meningkat 18% dalam sejam ya, setelah perusahaan itu melaporkan laba bersihnya pada kuartal 2 2015 ya. Tercatat laba bersih Amazon itu sebanyak 92 juta atau setara dengan 1,23 triliun per saham gitu ya. Padahal dengan 19 dolar ya. Sen ya. Periode sebelumnya sama tahun yang sama itu sekitar 126 juta atau rugi ya. Kini dengan total kekayaan 712,6 triliun Bezos telah menggeser CEO Oracle Corporation Larry Ellison sebagai orang terkaya kelima dunia ya. Membawa Larry Larry memiliki kekayaan bersih 6,653 ya. Bagi informasi, Jeff Bezos adalah pria yang lengkap dengan Jeffrey Preston Bezos, lahir di Albuquerque ya. 64 ia mendirikan Amazon tahun 94. 4 tahun kemudian masuk dalam jajaran 400 orang terkaya Amerika versi Forbes dan total kekayaan adalah 21 triliun. Begitu, bro. Wah, 1 triliun. 1 jam dapat 94 triliun ini yang bikin geger di seluruh dunia. Tapi belum sampai akhirat sih ini, baru digeger di dunia saja. Makasih, bro.